Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Abdul Rahman. Kebetulan saya di Nurul Fikri, angkatan 5 saat SMA dan angkatan 2 saat SMP. Alhamdulillah sekarang kesibukannya sedang melanjutkan studi S2 Magister di jurusan Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah sekarang profesionalnya menjadi konsultan publik dan tenaga ahli di beberapa kementerian, di beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi alhamdulillah banyak ilmu dan pengalaman yang kemudian saya dapatkan di Nurul Fikri, khususnya di aspek organisasi dan pengembangan karakter. Jadi buat ayah ibu sekalian, insya Allah Nurul Fikri masih menjadi tempat yang tepat untuk mencetak generasi yang soleh, cerdas, dan pemimpin. Sekian dari saya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.